Ya, saudara, kembali lagi ke channel Arah Tengayat. Hari ini kita mau turun ke Kapit. Jadi sekarang kita mau turun ke Express. Express ini akan bertolak pada jam 8 pagi ini. Beginilah keadaan Sungai Rejang pada pagi ini. Beginilah keadaan di dalam Express. Sekarang kita mau bertolak meninggalkan Pekan Belaga. Perjalanan dari Belaga menuju ke Kapit. Express sedang meninggalkan Pekan Belaga. Lombok Long Amo Belaga. Sekarang kita baru lepas kampung Long Amo Belaga. Inilah pemandangan kampung Papan Pit dari sungai. Sekarang kita sudah sampai di ST Airport. Jadi kita mau ambil penumpang di sini dulu. Cuma ada juga satu penumpang di hilir sana. Di sebelah atas itu adalah kampung Sekapan Panjang. Sebelah hilir itu pula kampung Amak Badang Longdungan. Jadi ada dua orang penumpang yang mau naik. Sekarang kita meninggalkan kampung Longdungan. Oke, sekarang kita duduk di Express. Sekarang Krani Express itu sedang mengambil tambang kepada penumpang. Jadi kita duduk dalam Express sambil menonton. Jadi sekarang kita boleh berehat. Ada sedikit jeram. Di sinilah semua Express tenggelam dahulu. Di lombok ini. Sekarang kita tengah melimpasi rumah tebok Long Buyun. Pemandangan dari atas Express. Kita sekarang sedang berada di atas Express. Pemandangan di tepi Sungai Rejang. Kita sekarang sedang berjemur untuk mendapatkan vitamin. Vitamin dari matahari waktu pagi. Kita sekarang singgah di rumah Tanjung untuk menghantar barang. Inilah barang-barang yang kita mau hantar di rumah Tanjung. Barang-barang untuk membuat rumah.
Oke, kita bergerak meninggalkan Remah Tanjung. Jadi sekarang kita menghampiri Jeram Tukuk. Jeram Tukuk ini hanya berbahaya bagi bot-bot kecil. Kalau bagi ekspres, tiada rasa. Inilah penampakan Jeram Tukuk. Hanya ekspres melimpasi Jeram Tukuk. Oke, kita sudah melalui Jeram Tukuk dengan selamat. Kita sekarang sedang melimpasi SK Nangga Telawan. Sebuah pulau yang kecil. Wow, cantik juga pantai itu. Pokok surai. Kampung Punan Sama. Jadi sekarang kita mau jemput penumpang. Ada 3 orang penumpang. Beginilah pemandangan Kampung Punan Sama. Oke, jadi sekarang kita bergerak meninggalkan Kampung Punan Sama. Sekarang kita baru tiba di Punan Beliau. Ada 2 orang penumpang turun di sini. Oke, jadi kita sedang bergerak meninggalkan Punan Beliau sekarang. Sekarang kita tinggal sekejap di Rumah Asing Lat untuk mengambil penumpang. Jadi kita sekarang bertolak lagi. Singgah hantar barang dulu. Ya, sekarang kita baru sampai di Punan Ba untuk mengambil penumpang. Ramai juga penumpang dari Punan Ba pada hari ini. Oke, kita singgah lagi di kawasan Nangga Merit untuk mengambil penumpang. Jadi kita meneruskan perjalanan lagi. Tower handphone yang baru tetapi belum berfungsi lagi. Wow, boleh tahan panjang ini, rumah panjang. Mungkin ini salah satu rumah yang terpanjang.
ada satu penumpang di sini. Betul-betul panjang nih, rumah panjang. Ini adalah feri yang menyeberang di Sungai Batang Rejang. Beletakan besar juga ini feri. Melatai kucing. Kita berhenti untuk mengambil penumpang lagi. Ekspres dari Kapit yang menuju ke Belaga. Beletakan panjang juga ini, rumah panjang. Jeram yang paling mencabar jika lo ingin turun ke Kapit dan naik ke Belaga. Jeram Pelagos ini boleh tahan panjang. Bagi bot-bot kecil dan ekspres. Hanya orang yang profesional saja dapat melalui jeram ini. Thank you.
laluan yang sangat sukar serta berbatu. Laluan di sebelah hilir sini agak bengkok. Selain ombaknya yang kuat, pusaran yang begitu besar, oke, puji Tuhan kita telah selamat menuruni jeram pelagu sebentar tadi. Ya saudara, kita baru sampai di Kapit. Jadi sekarang kita mau pergi cari hotel. Beginilah keadaan Pasar Kapit pada tengah hari ini. Hari cukup panas.